kalau mama menyesali apa yang telah mama lakukan. Dan masih ada rasa sayang dalam diri mama. Kita pulang sekarang. Begitu mama pulang, mama telah menerima maaf dari kami. Tidak, Don. Saya tidak sanggup lagi. Saya sudah berbuat banyak dosa. Kita semua telah berbuat dosa. Pulanglah. Belajarlah kembali untuk berdoa. Untuk sujud di hadapan Allah. Memohon ampunannya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Maafkan saya, Bu. Oh, maafkan saya. Terima kasih. Saya ke sini dan bekerja di sini tidak lain karena dendam. Saya sadar. Ibu saya juga akan merasakan kepedihan yang ibu rasakan. Kalau dia ada di sini, tentu dia akan mengatakannya seperti ibu katakan. Terima kasih, Bu. Maafkan saya, Tante. Saya terpaksa mengecewakan tamu kita. Selamat tinggal. Biar saya saja, Ma. Saya yang akan melayani Bapak. Loh kok emangnya saya siapa? Kalau tidak ada orang seperti dia, di dunia ini tidak akan ada pelacur. Mau senang-senang kok jadi begini? Hapes saya nih, Ari. Dasar. Ma, ayo kita pulang.
Beno. Apa kabar, Beno? Kemana saja kamu? Di Jakarta, Ma. Mama kangen sama kamu, Ben. Saya juga, Ma. Dari mana saja kamu selama ini menghilang? Mama hampir putus asa mencari kamu kemana-mana. Ma, Beno kira Mama tidak sayang sama dia. Beno pikir mamanya sayang sama saya. Dari mana kamu punya pikiran begitu, Nak? Kamu kan anak Mama juga. Sayang Mama sama kamu sama dengan sayang Mama pada Tony. Mungkin Mama tidak akan sayang sama dia. Kalau Mama tahu apa saja yang dia kerjakan selama dia kabur dari rumah. Apa yang kamu lakukan, Nak? Kamu mengerjakan yang bukan-bukan. Bilang dong sama Mama. Ngaku aja kalau kamu seorang penjahat picisan. Tega membunuh 3 orang kawanmu sendiri dan sekarang kamu jadi buronan. Ma, maafkan saya. Saya ingin bisa seperti Tony. Tapi saya gak bisa meniru dia. Dia memang lebih pintar daripada saya. Mama tahu dia memang pintar. Orangnya ulet, suka kerja keras. Karena itu dia bisa maju. Mama sarankan kamu ikut kerja sama Tony. Mama harus awasi dia, Ma. Beno itu seperti kucing geladak. Begitu ngeliat tikus, pasti dia uber. Kamu. Saya kangen sama kamu. Saya juga kangen sama kamu. Dalam berapa hari ini saya mau ke Jakarta. Bener ya, saya tungguin loh. Saya ingin kita cepat menikah. Jadi kita tidak terpisahkan oleh jarak. Kita kan tinggal menunggu surat perceraian saya selesai. Terus, kapan saya bisa ketemu dengan ibu kamu? Ada satu hal yang belum saya ceritakan sama kamu. Mata mama saya sudah tidak bisa melihat. Karena saya suka bepergian, Mama minta tinggal di panti tunanetra. Di sana ada perawat, dan secara rutin saya akan menengoknya. Saya sangat mengagumi orang yang begitu memperhatikan ibunya. Bagi saya hal itu biasa saja. Memang semua anak harus begitu kan? Memang harus, Ton. Tapi nggak semua orang, nggak semua anak bisa dan mau melakukan hal yang seperti kamu lakukan. Terima kasih atas pujian kamu. Kalau kangen saya tidak bisa ditahan lagi. Saya bisa mendadak mengetok pintu rumah kamu. Siapa takut? Oke. Malam. Bye. Tumben, Mon, kakakmu berangkatnya telat banget. Ah, enggak juga. Buat orang yang nunggu aja kali berasa lama. Apalagi kalau sambil digigitin nyamuk. Nunggu semenit, bisa kayak nunggu setahun kali. Tapi enggak apa-apa, Mon. Semuanya impas kalau udah ketemu kamu. Kamu, gimana kalau kakak saya ganti dinas siang? Itu sih gampang. Saya pindahkan saja schedule saya ke shift malam. Siangnya saya ke rumah kamu. Itu namanya nekat. Buat cewek secantik kamu, apapun bakal saya lakukan, Mon. Meskipun kadang-kadang caranya di luar dugaan. Kamu tuh paling bisa ya kalau ngomong. Emang lu gak ngantor, Mit? Ngantor, tapi lagi serat makan siang. Gua pamit aja kesini buat ngeliatin lo.
Lu tuh pasti mikirin gue deh. Gue gak apa-apa kok. Gue udah terima nasib. Mungkin takdir gue gak boleh nyicipin kebahagiaan lama-lama. Yang kayak gini nih, Nita, mungkin gue mikir. Itu kayaknya putus asa deh. Gue bukannya putus asa, tapi nerimo. Masalahnya kan gue udah usaha. Kan lu tau sendiri, Mit. Harapan gue yang terakhir cuma Doni. Tapi kenyataannya jadi begini. Tapi kan lo masih bisa nyoba lagi, Nit. Gue udah capek, nyoba lagi. Ngapain usaha capek-capek kalau akhirnya cuma nambah koleksi kegagalan gue. Terus sekarang lo mau ngapain? Apa lo tuh akan bengong lamun kayak gini terus? Mau sampai kapan? Ya nggak juga sih. Gue mau cari kerja, nerusin hidup gue. Tanpa terlalu banyak berharap dan tanpa mimpi-mimpi indah. Nit, gue yakin Doni pasti bakal nelfon lo lagi. Tapi lo mesti ngasih dia waktu untuk ngatasin masalahnya. Sama kayak waktu lo ngasih waktu Indra untuk nyelesain masalahnya. Idem kan kita? Dengan mengurung diri seperti ini, menunggu belas kasihan dari papa kamu, ini tidak akan menyelesaikan masalah, Indra. Lalu saya harus bagaimana? Menentang kemauan papa. Akibatnya akan lebih parah lagi. Kita berdua akan diusir dari sini. Kamu takut menerima kenyataan ini? Terus saya harus tinggal di mana, Ma? Saya tidak punya kerjaan, tidak punya rumah. Mana harus kawin dengan Mita? Apa saya harus tinggal di bawah belas kasihan seorang istri? Manusia harus punya keberanian, Indra. Jangan kita menggantungkan hidup hanya dengan belas kasihan dari siapapun, juga dari belas kasihan papa. Lalu apa saran mama sekarang? Ciptakan lapangan kerja baru. Mulai dari usaha yang kecil. Kalau kamu kerja keras, rajin, ulet, takwa kepada Tuhan, kamu pasti maju. Banyak kan orang yang sukses yang mulainya dari bawah? Saya juga udah berpikir untuk membuka usaha baru. Tapi saya tidak punya modal, Ma. Jual perhiasan Mama. Nanti kalau kamu sudah sukses, balikin sama Mama, ya? Saya tidak mau Mama menjual perhiasan pemberian dari Papa. Ini perhiasan milik Mama sebelum Mama nikah. Kalau Mama sudah memutuskan untuk pergi dari rumah ini, saya ikut dengan Mama. Mungkin setelah merasa kehilangan kita, Papa baru akan menghargain kita. Inilah kehidupan. Mengalah ada batasnya. Tapi kalau kita terlalu mengalah, sama juga kita menjatuhkan harga diri kita. Kita tidak menghargai diri kita. Jangan harapkan orang lain menghargai diri kita. Permisi, Pak. Oh. Rupanya ibu sama anak sudah kompak mau pergi. Bagus. Bagus. Tapi ingat, saya sudah membukakan pintu satu kali untuk kalian. Begitu kalian melangkahkan kaki keluar dari rumah ini, apapun alasannya, jangan pernah kembali lagi. Kamu masih tetap suami saya. Kalau kamu merasa memerlukan saya akan kembali. Tanpa menuntut kamu untuk minta maaf. Thank you.
Hei, Don! Bentar, Ma. Apa kabar? Baik. Hai, Tante. Hai, Don. Siapa, Ma? Indra, Siska, istrinya Prabowo. Prabowo, tetangga kita. Masa lupa? Gua mau ke Jakarta. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.